Yatia Anindita. And today, I'm so excited karena gue hadir dengan sesuatu yang baru dan fresh. And yes, this is Flag Trip. Gue pengen ngajakin lo untuk jalan-jalan ke beberapa kota menggunakan mobil Mitsubishi Outlander Sport. I'm sure you don't wanna miss this trip because gue bakal datang ke tempat-tempat yang seru dan juga ketemu sama orang ataupun komunitas yang inspiratif. But before I start my amazing trip, gue pengen ngopi dulu dan juga explore tempat yang ada di Cipete. And here I am at Jakarta Coffee House. Dari namanya aja lo pasti udah bisa nebak kalau Jakarta Coffee House adalah spesialisnya kopi. Selain banyak banget menu pilihan kopinya, lo juga bisa melihat cara pembuatan kopi dari salah satu sudut ruangan. Konsep tata ruangnya, Jakarta Coffee House menggunakan tema country. Lo bisa ngeliat nih dari penggunaan kayu dan juga batu bata yang dominan di interiornya. Selain itu, di sini dipercantik lagi dengan adanya lighting bernuansa tungsten. Sekarang gue mau pesan kopi sekalian belajar untuk bikin kopi sama baristanya. Let's go. Sama Mas Dani dan juga Mas Oge akan ngajarin gue bikin kopi. Halo, boleh gak nih belajar? Boleh dong pasti. Oke, okay. Ini kan tadi gue mesen cappuccino. Cara buat cappuccino gimana sih Mas Dani? Sebenarnya kita akan ngeliat Mas Oge langsung buat caranya bikin cappuccino. Basically kita punya mesin custom di sini dan apa yang bedain kita dari beberapa coffee shop lain adalah kita punya beberapa blend yang kadang kita selalu mix setiap minggunya untuk espresso dan yang selalu konsisten dari pertama kita buka adalah untuk cappuccino-nya. Keren banget. Jadi kalau misalnya dari berbagai pilihan kopi yang ada di sini itu memiliki perbedaannya masing-masing untuk pembuatannya. Ya sebenarnya setiap kopi punya karakternya masing-masing. Apalagi kopi Indonesia itu kental banget dan satu hal yang pasti didapat dari kopi Indonesia adalah ada rasa kesat setelahnya. Aftertaste-nya selalu berbeda. Gitu. Viewers, gue udah gak sabar pengen cobain kopi cappuccino buatannya Mas Toge. And remember, get hype with Blacky News. Viewers, ini emang ternyata beda banget kopinya sama di tempat-tempat lain. Benar kata Mas Dani tadi ya. Jadi emang rasanya lebih kuat. Dan tadi emang ada keset-keset gimana gitu terakhirnya. So, I recommend this place for you, coffee lovers. I feel refreshed now and I'm ready to continue my journey on Black Trip. Abis ini, gue bakal ngasih liputan mengenai mobil yang keren banget only on Black Auto. And remember, get hype with Blacky News. Berada di daerah Rawamangun. Dan di sebelah gue adalah Mas Dino, pemilik dari mobil keren belakang gue ini, Bucky Luster. Ini sebenarnya mobil apa sih Bucky Luster ini? Ini Chevrolet C10 tahun 68. Dapatnya gue emang niat nyari sih. Terus akhirnya nyari-nyari dapat dari temen. Terus boleh ceritain gak sih tentang modifikasinya? Konsep apa sih sebenarnya yang lo pakai di modifikasinya? Konsepnya American Trucking. Part apa aja sih yang lo rombak nih dari Chevy Citan ya? Semuanya, hampir semuanya gue rombak sih. Dari sasis, mesin, tali kaki, semua baru. Paling susah sih pas bikin sasisnya. Karena bikin truk buat pendek itu gak gampang. Kalau misalnya kompetisi udah pernah ngikutan belum nih? Kalau di Jakarta, Auto Blitz Classic Car Show, Best Indonesian Street Road tahun 2013. Terus Custom Fest, dapat Best Hot Rod sama Qualcomm Street.
Nah ini secara mobil udah keren banget, modifikasinya udah pol banget. Masih ada gak sih parts atau kit yang mau dirubah? Parts yang mau dirubah, paling pelek aja sih ganti. Oke, Mas Dinaf, thank you banget udah boleh ngobrol-ngobrol. Ini mobilnya keren banget, semoga kedepannya modifikasinya semakin keren lagi dan makin banyak modifikasi lainnya ya. And remember, get hype with Blacky News. Alright viewers, itu dia tadi mobil yang keren banget, Chevy C10 miliknya Mas Dinov yang namanya Blacky Luster. Dan itu menjadi penutup dari episode pertama di Black Trip kali ini. Kayaknya gue mau lanjut lagi nih ke kota selanjutnya untuk explore hal yang menarik. Tapi kalau misalnya lo gak mau ketinggalan, langsung aja cek perjalanan gue di www.blackexperience.com. And remember, get hype with Blacky News.